Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera pada sahabat-sahabat semua. Harap-harap semuanya sihat-sihatlah. Alright geng, hari ni buat video lagi, video pendek saja. Nak pasang camcorder ni. Tak ada jenama, cuma dia cakap car camcorder ni. Itulah. Murah saja kat Shopee. Nanti siapa yang berminat, saya akan sharekan dia punya link ni lah. Alright, yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Yang baru jumpa channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Tanya apa saja, insyaAllah saya akan bantu, insyaAllah. Right, jom stay tune. Intro. Alright gang, kita unboxing dulu apa ada di dalamnya. So dia ada bagi kamera. Kameranya agak menarik. Nanti juga dia ada tempat charger ni kat atas. Ada on off nya di sini. Semua tempat setting pun ada di sini. Menu apa semua ada di sini. Lain-lain kita kena tengoklah apa dia. Okay, dia ada memory card. Okay, limit memory card dia adalah 32GB ya. Yang saya baca 32GB. Okay, ni tu dia punya screennya agak kecil sikit. Dia tak full. Okay, selain tu dia ada bagi dia punya tempat gantung dia. Okay, kamera ni ringan lah, dia sangat ringan, so tak ada takut jatuh lah. Walaupun dia takut tak melekat, dia akan ni, dia tak jatuh lah sebab dia terlampau ringan sangat. Dan dia ada bagi juga charger ni. Charger ni kita just pasangkan dekat tempat rokok tu. Wire memang panjang, panjang sangat. So kita akan lalukan dia nanti di atas ni, dekat sini, terus turun ke bawah, terus pergi sampai dekat tempat rokok sana. Berat memang panjang. Dan memori saya ada beli sekali. Memori ni harga asing lah, saya ingat pun RM5 kot asing. Ini harga dalam 30 berapa ya, 30 lebih lah. Nanti saya sharekan lah dia punya link. Alright geng, sangat mudah. Just pasangkan saja seperti ini. Dia ada cangkuknya, tu pun ada cangkuknya. So kita masukkan saja sini. Mudah dipasang dan mudah ditanggal lah. Macam tu saja. Sangat ringan, sangat ringan. So tak takut benda ni jatuh ke apa, tak takut lah. Sebab dia sangat ringan. Alright, kita terus pasang. Kita pasangkannya di sini agak tak ada gangguan pandangan. So kita pasang di sini dan pelik ni kita tolak saja ke atas. Sangat kuat. So saya just nak try je dulu. Review saja, nanti saya akan masukkan. Okay, dia dah menyala. Dia on terus. Okay geng, ni dia hasil gambarnya. Okay jugalah, sekarang dia tengah record. So akan dia terus sajalah. Dia akan bertukar-tukar ni. Dia akan bertukar-tukar. So dia selama 13 jam. Memori 32GB selama 13 jam. So dia akan bertukar, 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 berganti-ganti. Kan, mana yang dahulu tu dia akan hilang, hilang, hilang. Kan dia akan masuk yang baru, yang baru, yang baru. Alright, itu viewnya. Okey jugalah. Boleh lah. Namanya je murah. Kalau viewnya cantik dah tentu mahal kan. Okey, macam tu saja, nanti kita kemaskan dia, masukkan dalam ni.
mana-mana kereta pun sama jugalah, boleh masukkan dekat sini. Okey gang, itu saja yang dapat saya review pada anda. Plug and play senang saja pasangnya. Kamera depan, tak kira apa kereta lah, boleh guna. Sangat murah, nanti saya sharekan dia punya link dekat description kat bawah tu. Alright, terima kasih anda menonton. Yang baru jumpa channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Tanya apa saja, insyaAllah saya akan bantu. Jumpa lagi next video. Ever video apa. Assalamualaikum. Bye-bye.